Ledakan demi ledakan terus terjadi di posisi angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana tidak, pasukan terjun payung dari Resimen Riazan ke 137, dari pengawal ke 106 Tool Divisi Lintas Udara secara brutal menghancurkan posisi dan depot amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 14 Juni 2024. Diketahui, pasukan lintas udara menyerang posisi dan titik tembak angkatan bersenjata Ukraina di daerah Rasdolovka, Fashukovka, di arah Soledar Artemovs. Seperti yang terlihat dalam rekaman, granat mematikan dilemparkan dan tepat mengenai sasaran. Ledakan dahsyat seketika terjadi di posisi angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia meyakini semua yang ada di sana tewas mengenaskan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.